Apa kabar saudaraku sekalian? Daku mendoakan kamu selamat sejahtera. Assalamualaikum. Dari hati yang ikhlas kami mengharapkan agar sekalian insan telah mendapat hidayah. Kita semua bersaudara, harus saling menyayangi. Jangan ada yang tak seimbang, berbelah bagi dan membenci. Bersatu teguh, bercerai robohlah kita. Assalamualaikum. Dari hati yang ikhlas kami mengharapkan agar sekalian insan telah mendapat hidayah. Assalamualaikum. Daku hanya mengingatkan pada yang lupa, juga mengingatkan pada diri sendiri. Lihatlah. Dari kemuliaan agar tidak mengikut mereka, agar kita terpelihara dari sifat yang keji dan melanggar perintah agama. Aşkınla çarpar sensiz dünya bizlere dar. Selam sana ey kutlu yar. With submission, faith and patience, you conveyed the noble message. Brought us light through your guidance. Peace be upon you, my beloved. Ya Habibi, Ya Muhammad. Ya Nabi, salam alayka. Ya Rasul, salam alayka. Ya Habib, salam alayka. Salawatullah alayka. Ya Nabi, salam alayka. Ya Rasul, gram sah.
Ibrahim Shah ya. Bapaknya laki atau perempuan? Iya, ini kan rumahnya beliau gitu kan. Nah, kita acaranya kan sini kan. Sopo. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak. Saya mohon izin. Dan ridho. Dari bapak. Untuk berkenan menikahkan saya. Dengan seorang laki-laki. Yang bernama Muhammad Agus Salim. Bin Bapak Norman almarhum. Dengan mas kawinnya. Uang. Rp100.000 tunai. Iya. Anakku. Irma Aryani. Binti Ibrahim Shah. Bapak izinkan. Dan Bapak redoi. Bapak berkenan. Untuk menikahkan engkau. Dengan seorang laki-laki. Yang bernama. Muhammad Agus Salim. Bin Bapak Norman almarhum. Bapak Norman almarhum. Dengan mas kawinnya. Uang. Rp100.000. Dibayar tunai. Makasih. Sudah kan? Oke. Bapak pengulu. Saya berwakil kepada Bapak. Untuk menikahkan anak kandung saya. Yang bernama. Irma Aryani. Dengan seorang laki-laki. Yang bernama. Muhammad Agus Salim. Bin Bapak Norman almarhum. Dengan mas kawinnya. Uang. Rp100.000. Tunai.
Saya terima dan saya bersedia mewakili diri Bapak untuk menikahkan anak kandung Bapak yang bernama Irma Haryani binti Bapak Indramsa dengan seorang laki-laki yang bernama Muhammad Agus Salim bin Bapak Norman Almarhum dengan mas kawinnya uang Rp100.000 dibayar tunai. Saya terima, saya laksanakan. Apa yang kita laksanakan, apa yang kita minta, selalu mendapat limpahan rahmat dan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. واعلموا أن النكاح سنة من سنن الأنبياء والمرسلين فإنه أفضل للبصر وأحسن للبارد ومن لم يستطيع فعليه بصوم فإنه له وكاء. وقال أيضا النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Yang berbahagia calon pengantin dua mempelai saudara Muhammad Abu Salim bin Bapak Normal Almarhum dengan Mbak Irma Haryani menteri Bapak Ibramsa. Yang kami hormati para saksi-saksi yang hadir, yang kami hormati para keluarga besar kedua mempelai serta para hadirin semuanya. Pertama kalinya marilah kita ucapkan syukur alhamdulillah rabbil alamin kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian marilah kita ucapkan syukur alhamdulillah rabbil alamin kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga pada pagi hari ini kita semuanya mendapat kesempatan dan masih diberikan kesehatan sehingga dapat berkumpul dan nantinya akan bersama-sama menyaksikan prosesi akad nikah Mas Muhammad Abdul Salim dengan Mbak Firma Adhani. Amin, amin, warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Hah? Oh ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Hal hayyul qayyum. Wa atubu ilaihi. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Insyaallah. Saya terima nikahnya Irma Aryani binti Ibramsyah dengan mas kawin uang, dengan mas kawin uang serat uang mas kawinnya ya. Saya terima nikahnya Irma Aryani. Saya terima nikahnya Irma Aryani binti Ibramsyah dengan mas kawinnya uang Rp100.000 dibayar tunai. Dengan mas kawinnya uang Rp100.000 dibayar tunai. Saya terima nikahnya Irma Aryani binti Ibramsa dengan uang astagfirullah. Dengan mas kawinnya uang Rp100.000 dibayar tunai. Saya terima nikahnya Irma Aryani binti Ibramsyah dengan mas kawinnya Rp100.000 dibayar tunai. Ya, itu ya. Ya, kita mulai. Anu Pak, saksinya maju. Saksi yang satu tadi jadi ini Bapak ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Usawwituka ala ma amara Allah ta'ala bih min imsakin bil ma'ruf aw tasrihin bil ihsan. Wahai saudara Muhammad Abu Salim bin Bapak Norman almarhum, saya nikahkan saudari Irma Aryani binti Bapak Ibramsyah kepada engkau yang wali ayah kandungnya sendiri telah berwakil kepada saya dengan mas kawinnya uang Rp100.000 dibayar tunai. Saya terima nikahnya Irma Aryani binti Ibramsyah dengan uang Rp100.000 dibayar tunai. Mas kawinnya. Tadi ingat mas kawin mas kawinnya tentunya apa jadi kita mulai biasa ya kalau pas saya itu nanti apa nah itu baru Kem tadi belum apanya langsung lepas. Oh iya. Tunai ambil. Santai naik lepaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Uzawwijuka ala ma amara Allah ta'ala bihi min imsakin bil ma'ruf
wa tasrihin bi'ulsan. Wahai saudara Muhammad Abu Salim bin Bapak Norman Almarhum, saya nikahkan saudari Irma Aryani binti Bapak Ibramsah kepada engkau, yang wali ayah kandungnya sendiri telah berwakil kepada saya dengan mas kawinnya. Uang 100 ribu rupiah dibayar tunai. Saya terima nikahnya Irma Aryani binti Ibramsah dengan mas kawinnya 100 ribu rupiah dibayar tunai. Berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan mempergauli istri saya bernama Irma Aryani binti Ibramsyah dengan baik. Mu'asyarah bil ma'ruf, menurut ajaran agama Islam. Kepada istri tersebut saya menyatakan sifat taklik sebagai berikut apabila saya: 1. Meninggalkan istri saya selama 2 tahun berturut-turut. 2. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya. 3. Menyakiti badan atau jasmani istri saya. Atau 4. Membiarkan tidak memperdulikan istri saya selama 6 bulan atau lebih. Dan karena perbuatan saya tersebut, istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada pengadilan agama. Apa apabila gugatannya diterima oleh pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar 10 ribu rupiah sebagai iwaks pengganti kepada saya, jatuhlah talak saya 1 kepadanya. Kepada pengadilan agama saya memberikan kuasa untuk menerima iwak tersebut dan kemudian menyerahkan kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah sosial Samarinda 12 Juni 2021.
Muhammad Agus Suami, Muhammad Agus Salim. Merayu pada Allah yang tahu isi hatiku. Di malam hening aku selalu mengadu. Tunjukkan padaku. Ku aktifkan radarku mencari sosok yang dinanti. Ku ikhlaskan pengharapanku di hati. Siapa dirimu? Dalam kesabaran ku melangkah menjemputmu. Cinta dalam hati akan aku jaga hingga Allah persatukan kita. Jodoh dunia akhirat, namamu rahasia. Tapi kau ada di masa depanku. Ku sebut dalam doa, ku ikhlaskan rinduku. Kita bersama melangkah ke surga. Ku mencari sosok yang dinanti. Ku ikhlaskan pengharapanku di hati. Siapa dirimu? Ku merayu-rayu pada Allah yang tahu isi hatiku. Di malam hening aku selalu mengadu. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai istriku, Irma Aryani, saya serahkan mas kawin ini berupa uang 100 ribu rupiah tunai dengan ikhlas atas berharap perintah Allah. Semoga penuh keberkahan dan imbasnya saya. Tatap wajah suaminya, tatap hidungnya, wahai suamiku. Wahai suamiku, saya terima. Mas kawin ini berupa uang 100 ribu rupiah tunai dengan ikhlas. Mengharap ridha Allah. Semoga penuh keberkahan. Rumah tangga kita. Menjadi rumah tangga yang penuh kebahagiaan. Menjadi rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah. Dalam doa ku ikhlaskan rinduku.
pandangi semua gambar diri kecil bersih belum ternoda. Pikirku pun melayang dahulu penuh kasih. Teringat semua cerita satu, ntar, nih, ketinggian. Ya, gitu, oke, okay, ya. Satu, bebas, satu, dua, tiga, oke. Masih terus berjalan walau tapak kaki penuh darah penuh nanah.
di udara. Kasih yang engkau berikan tak mampu ku membalas. Dekat dan menangis di pangkuanmu sampai aku tertidur bagai masa kecil dulu. Lalu doa-doa baluri sekujur tubuhku dengan apa membalas. Seperti udara, kasih yang engkau berikan tak mampu ku membalas. Ibu, ibu.
kini tiba di hatiku. Badai cobaan usai sudah, segala perbedaan kita bersatu menjalin rasa. Benih cintaku tumbuh subur kini, bersemi tanpa rekayasa. Kini berbuah asa, jangan kau bilang takdir bicara.